sudah kita petik kemarin dan tadi malam, sahabat ya. Nah, ini sudah bisa kita petik lagi, sahabat ya. Walaupun kemarin atau tadi malam kita petik, sahabat. Karena memang seperti ini, sahabat ya. Tanaman timun ini cepat sekali, terutama kalau kita rajin melakukan pemupukan, sahabat ya. Jadi buah-buah akan lebih cepat besar, sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah tanaman timun kita saat ini usianya 4 HST, sahabat. Dan tadi malam kita petik ini untuk petikan yang ke-9, kemarin pagi dan tadi malam kita petik tanaman ini, sahabat ya, untuk petikan yang ke-9, sahabat. Dan ini kondisi saat ini di usia 49 HST, sahabat ya. Karena kemarin itu 48 HST, sahabat ya. Nah, ini juga masih ada buah bawah, sahabat ya. Ini posisi buah tengah, sahabat. Nah, itu masih ada. Ini untuk posisi buah atas, sahabat ya. Nah, itu buah atas masih banyak, sahabat. Alhamdulillah. Calon petikan ke-10, sahabat, sudah ada lagi. Nah, ini sudah banyak, sahabat ya, untuk petikan ke-10, 11 selanjutnya, sahabat ya. Nah, sahabat, udah mulai besar-besar lagi untuk petikan selanjutnya, sahabat ya. Nah, itu. Ini sudah mulai banyak lagi, teman-teman. Dan lurus-lurus ya calon-calonnya. Nah, ini yang kemarin kita shoot juga, sahabat. Sekarang sudah sebesar ini. Lumayan sudah agak panjang juga yang ini, sahabat. Nah, ini calon-calon petikan selanjutnya, sahabat ya. Masih lurus-lurus ya. Nah, ini calon-calon petikan selanjutnya, sahabat ya. Nah, ini juga masih posisi buah bawah ya, untuk petikan selanjutnya, sahabat. Nah, ini walaupun kemarin dipetik, sahabat ya, tapi karena sekarang sudah besar, ini pagi ini bisa juga kita petik lagi, sahabat. Inilah serunya panen timun, sahabat ya. Sore dipetik, paginya sudah besar lagi. Nah, seperti ini timun mira, sahabat. Ini kemarin dipetik, hari ini sudah dipetik lagi, sahabat ya. Nah, ini sahabat, untuk petikan yang ke-10 ini pagi ini, sahabat ya. Karena yang ke-9-nya sudah kita petik kemarin dan tadi malam, sahabat ya. Nah, ini sudah bisa kita petik lagi, sahabat ya. Walaupun kemarin atau tadi malam kita petik, sahabat. Karena memang seperti ini, sahabat ya. Tanaman timun ini cepat sekali, terutama kalau kita rajin melakukan pemupukan, sahabat ya. Jadi buah-buah akan lebih cepat besar, sahabat ya. Nah, ini sahabat, ini kan tadi malam dipetik, sahabat ya. Dan sekarang sudah besar lagi. Nah, itu juga sudah besar lagi, itu sudah besar lagi, sahabat ya. Nah, itu sudah besar lagi juga tuh yang buah tengahnya, sahabat ya. Nah, itu sebelah sana. Dan itu yang di sana juga sudah besar, sahabat ya. Nah, ini juga sudah besar lagi. Berapa kilo sih dapatnya tadi malam itu? Yuk kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillah hari ini sepertinya agak naiknya lebih banyak, sahabat ya. Ini petikan ke-9, sahabat. Ini di luar yang malam ini, sahabat ya. Tadi pagi ada juga yang beli langsung ke sini.
si Emoh ya, orang Sinar Putra, beli sekilo. Ada juga orang Simpang, masih tetangga sini, tetangga kita, 4 kilo. Malam ini kita akan dokumentasikan ke teman-teman semua. Sebagai pembuktian aja, siapa tahu aja teman-teman tuh pada penasaran gitu ya, termasuk admin dulu penasaran. Dapat berapa sih petikan timun itu kalau benihnya satu bungkus gitu ya. Nah, hari ini kita akan dokumentasikan ke teman-teman semua. Ini petikan ke-9, sahabat ya. Usianya 48 hari setelah tanam. Ini yang beli langsung ke sini, kita sudah petik 5 kilo totalnya. Dan malam ini kita petik juga karena kebun kita di depan rumah. Jadi petik malam juga enggak apa-apa ya. Lagian kita jualnya ini jam 3 subuh, sahabat ya. Kita jual ke Bandar Lampung dari sini jam 3. Perjalanan 1 jam sampai Bandar Lampung bisa jam setengah 5. Nah, alhamdulillah di sini di daerah Lampung ini admin diterima 6.000, sahabat ya, di Bandar Lampung. Dan biasanya kita begini, sahabat ya, kita kemas di rumah langsung gitu ya. Kita kemas biasanya 10 kiloan sama 5 kiloan, sahabat. Oke, sahabat tani, seperti ini timun Mira F1 ya. Kalau dibesarkan ini super, sahabat ya. Jadi termasuknya ini timunnya timun A ya. Kalau misalkan kita diamkan beberapa hari karena bisa panjang dan besar seperti ini. Lurus lagi, sahabat ya. Nah, sahabat tani, kita akan masukkan ke dalam plastik dulu ini. Timun Mira petikan ke-9, sahabat ya. Sepertinya kita bisa dapat 2 plastik atau mungkin lebih, sahabat. Karena yang di lantai aja kayaknya 2 plastik dapat ini, sahabat ya. Belum yang di ember, sahabat ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya ini sudah selesai, sahabat. Kita akan coba timbang, sahabat, keduanya ini, kedua plastik ini. Yang pertama kita akan timbang yang ini dulu, sahabat. Ya, kita nolkan dulu timbangannya, sahabat. Oke, sahabat tani, sudah nol. Kita coba masukkan ke sini. Kita timbang. Ya, ternyata 9,6, sahabat ya. Coba kita tambah dengan 2 biji timun lagi nih. Ya, ternyata 10 kilo. Ini perlu angetan. Kita tambah lagi 1 biji ini, sahabat. Ya, pas, sahabat ya. Sebetulnya bukan pas ya, ini 10,3, yang 3 on buat angetan, sahabat ya. Oke, sahabat tani, ini 10 kilo sudah kita dapatkan. Kita coba lagi untuk yang satunya, sahabat. Ini ada berapa kilo? Sudah 0, sahabat ya. Kita coba timbang. Ya, ternyata 12 kilo, sahabat ya. Ini lebih, sahabat ya. Kita kurangi, sahabat. Ya, kita ambil lagi. Nah, segini, sahabat. Ini 10,3, sahabat ya. Ini yang pas, sahabat. Karena biasanya kita kasih angetan, sahabat, setidaknya 1/4 kilogram per 10 kilogram, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sekarang sudah dapat 2 plastik ya, 10 kilo, 10 kilo. Sekarang kita ambil yang di sana, yang di ember tadi, dan sisa yang ini, sahabat ya, sisa yang 12 kilo tadi. Ya, kita masukkan ke dalam plastik, sahabat. Untuk selanjutnya, kita timbang seperti yang tadi, sahabat ya. Kalau timun Mira ini mantap juga, sahabat ya. Dari warnanya hijau lurus seperti ini. Ini timun super, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sekarang kita timbang lagi yang ini, sahabat. Ini ada berapa kilo? Ya, kita pasang. Ternyata 8,1, sahabat ya. Nah, ini supaya 8,3, sahabat ya. Kita cari lagi tambahannya, sahabat ya, biar pas 8,3 seperti yang tadi, sahabat. Ini buat angetannya, sahabat ya. Mudah-mudahan aja ini dapat 3 on, sahabat. Oke, sahabat tani, sekarang kita langsung pasang coba ini yang 2 ini. Ternyata alhamdulillah, sahabat ya,
Ternyata pas 8 kilo 3 on sahabat ya, untuk yang di plastik yang ini. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal kemas sahabat ya, ini dua plastik yang 10-10 kiloan dan yang ini 8 kilo sahabat. Oke, ya sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video Momen Atoji Channel untuk petikan yang ke-9. Saksikan terus update terbarunya untuk tanaman timun satu benih pertiwi ini. Ya, hari ini 49 HST, insya Allah kita akan update pada usia-usia selanjutnya. Adi Naifi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.